Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat semua. Hari ini saya akan meneruskan kemarin, postingan yang kemarin itu, yang posting blog kemarin kan udah kita bikin blog website dalam waktu 5 menit. Kita udah punya website, padahal itu nggak ada 5 menit. Oke, kita lanjut saja. Kita membuat postingan blog. Kita buka blogger yang kemarin. Blogger. Ya, ini postingan masih kosong ya. Belum ada postingan sama sekali. Ini statistiknya mungkin masih kosong juga. Belum ada statistik. Kita akan buat postingan yang baru. Ini kan macam-macam burung. Anda bisa lihat sini. Ya, pasang ya. Kita akan bikin ke postingan baru. Burung. Nah. Ini untuk labelnya. Ini adalah keyword. Bisa untuk tag gitu. Label. Macam-macam burung, berarti kita misalkan burung berkutip, misalkan ini burung, astagfirullah, kutut banyak sekali jenisnya, yang paling banyak dicari adalah burung perkutut yang lokal atau Jawa. Akan tetapi burung perkutut yang mempunyai katuranggan atau watak untuk burung perkutut Bangkok cirinya mempunyai postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan perkutut lokal. Untuk harga jualnya sangat relatif tergantung orang yang menjual dan membelinya, karena burung perkutut merupakan burung hobi, jadi tidak ada harga jual yang paten gitu. Ini sebab misalkan ya, ini udah jadi. Jika Anda punya ini, tidak punya apa namanya gambar, silahkan. Kita kan nggak punya gambar, misalkan burung perkutut, kita download aja. Misalkan ini kita nggak punya gambar, ini juga misalkan ini, jangan ditipu ya,
burung perkutut. Ting. Gimana? Tanya. Kita sini. Ting. Kita upload dari komputer. Di lokal mana kita akan simpennya? Kita pilih. Go download. Burung perkutut. Kita simak ini, klik biar agak rapi ya, klik. Oke, kita simpan, kita publishkan. Oke, Anda bisa lihat sini manuk. Ini adalah postingan pertama kali ya. Anda bisa membuat postingan ini berkali-kali dengan cara yang sama. Artinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Nanti kita akan cara mencari tag atau keyword. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.